Rektor Universitas Warmadewa Dewa Putu Witjana mengapresiasi karakteristik lulusan kali ini yang terbilang membanggakan. Disampaikan, wisudawan sejumlah 1.271 orang ini berasal dari pasca sarjana sebanyak 81 orang, Fakultas Hukum 51 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 748 orang, FISIP 19 orang, Fakultas Sastra 75 orang, Fakultas Pertanian 47 orang, Fakultas Teknik dan Perencanaan 181 orang, dan FKIK sebanyak 69 orang. Dari segi output, sebanyak 94,57% meraih indeks prestasi akademik di atas 3.0, lulus tepat waktu mencapai 89,06%, dan menyelesaikan tugas akhir kurang dari 6 bulan sebanyak 88,51%. Diharapkan para lulusan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu menjadi agen perubahan terhadap kemajuan bangsa dan negara. Jadi merekalah yang mestinya menjadi corong. Mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat sekelilingnya bahwa Universitas Warmadewa ini adalah satu pusat pendidikan tinggi yang dikelola secara baik, yang dikelola berbasis kepada good university governance. Sehingga dengan demikian kita bisa garansi bahwa proses belajar mengajar di Universitas Warmadewa itu adalah terjamin. Oleh karena itu mereka harus berani mengajak para calon mahasiswa baru untuk mengambil studi di Universitas Warmadewa. Nah, yang ketiga, saya berharap mereka selalu membangun komunikasi dengan alma maternya. Karena hal ini sangat penting. Tidak kecil kemungkinan para alumni kita ini akan kepingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kita sudah providing mereka pada pusat-pusat studi yang bisa mereka manfaatkan untuk melanjutkan pendidikan. Sementara itu, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, mengingatkan agar para wisudawan dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa untuk benar-benar menjadikan dan melaksanakan dengan baik nilai-nilai Sabta Bayi sebagai spirit bersama dalam memajukan Universitas Warmadewa. Karena UNWAR sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk mencetak dan menghasilkan SDM yang berkarakter dan berkualitas, serta memiliki daya saing profesional. Lulusan terbaik wisudawan ke-61 Universitas Warmadewa di tingkat sarjana diraih Niketut Puspitasari dari Fakultas Pertanian, IPK 3,2. Sedangkan lulusan terbaik dari program pasca sarjana diraih Dia Harta Krayona dengan 4,0. Sementara ini, lulusan tercepat dengan sarjana diraih Muhammad Agil Pen Indonesia dari Prodi Manajemen, sedangkan tingkat pasca sarjana diraih oleh Nafika Nurwati. Dan kompas.